aku suci kan sing sabu sing obat tapi bener ngene jadi engko pasti ya perkara di obat-obatan karo sabu kesempatan kali ini kami dari Sat Rasoba Polres Demak melaksanakan rilis. Saat ini adalah kita ungkap kaitannya pelanggaran undang-undang pemeriksaan kepada pelaku atau tersangka di sini mengedarkan obat tanpa izin, ya, orang yang memang tidak sebetulnya tidak memerlukan itu. Ya. Ini terjadinya terhack. Efeknya adalah membuat penggunanya, ya, apabila tidak sesuai dengan resep dokter itu menjadi apa namanya ngefly itu ya di platform sosial media. Begitu dia dapat, nanti setelah mendalami di sejak April. Hah? Sejak April sampai Agustus. Dapat barang dari mana? Dari online shop, Pak. Online shop, caranya? Pesan di online aja. Pesan di online. Barang dikirim, saya nunggu pesanan. Kirim alamat atau kirim di jalan? Kalau ini alamat, cuma alamat temu. Awal mula kok tahu ada itu, Mas? Ya kan, browsing-browsing itu. Oh, browsing. Kayak kodek, ya. Biasanya didarikan di mana? Biasanya di daerah Rawasari, Pak. Mana? Rawasari. Rawasari, Semarang? Iya. Diajar atau nganu? Bubukan, Pak. Bubukan. Berapa, Mas? Itu kalau saya jual per bubuk 150 sampai 200. Keuntungannya setiap transaksi? Kalau per bubuknya 100-200 meter. Ada, ya. Selama kurun waktu setengah tahun ini keuntungan sampai berapa? Kira-kira sampai ya ada 3 juta, 4 juta, Pak. 3 sampai 4 juta, ya. Buat kebutuhan. Pernah jual kerjanya gimana, Mas? Kerjanya sehari-hari apa? Saya cleaning service, Pak. Cleaning service apa? Di Kencana, Pak. Kencana, Semarang. Lu kok lengan tertarik ini, Mas? Karena kebutuhan ekonomi, Pak. Bapak ekonomi. Yang urusan lumayan ya untungnya. Iya. Vitamin C. Ini. Oke. Okay. Mari. Ini apa saya? Duh. Ini sewu. Jadi rekan-rekan modusnya ini pelaku mendapatkan barang melalui dari online shop. Ya, jadi dia browsing-browsing di online shop. Dia mendapatkan apa yang dia cari berupa apel tadi. Kemudian dia beli ya online, barang dikirim ke alamat, ya. Alamat yang dia cantumkan di pemesanan. Kemudian setelah itu dia memecah beberapa bagian sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen. Keterangan dari dia, dia lebih banyak menjual dalam bentuk box. Satu box isinya 100 butir, dia jual sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000. Demikian. Untuk penangkapannya sendiri? Penangkapan ini kita pancing, Pak. Ya, kita pancing dengan pembeli, ya. Pembeli karena dia mengedarkan, kita pancing dengan pembeli, waktu dia transaksi kita amankan. Ya, karena dia melanggar Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 bahwa di sini ada titiknya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.